Lagu Kebangsaan Indonesia Raya bergema di Great Hall of the People, Beijing, saat Presiden China Xi Jinping menyambut Presiden Prabowo Subianto. Indonesia Raya dilantunkan oleh band militer China dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu 9 November 2024 tersebut. Tampak Prabowo memberikan hormat kala nada lagu kebangsaan ciptaan W.R. Supratman tersebut dilantunkan dengan merdu. Bukan hanya Prabowo, tampak para menteri kabinet merah putih yang turut mendampingi kunjungan kerja Prabowo pun ikut memberikan hormat. Usai Indonesia Raya selesai dilantunkan, Prabowo dan Xi Jinping jalan berdampingan untuk memeriksa pasukan. Tampak Prabowo juga memberi hormat kepada pasukan pengawalan. Prabowo juga melambaikan tangan kepada anak-anak yang hadir menyambut kehadiran Kepala Negara RI. Hingga akhirnya keduanya bertemu secara bilateral. Pertemuan Prabowo dengan Xi Jinping kali ini adalah kunjungan perdana Prabowo ke Beijing usai dilantik menjadi Presiden RI.